Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum kepada penonton YouTube bersama Arab. Selamat berpuasa kita semua. Semoga anda semua sihat selalu kan. Cuaca panas ni. Selamat apa aircon, bah aircon ni sejuk kan. Tapi Arab betul-betul kecewa dengan Perdana Menteri kita yang apa tak mendengar apa. Tak mendengar keluhan rakyat tu kan. Untuk meluluskan apa LBSP. Ini daripada Akbar. Saya harap Perdana Menteri tengok video saya ni. Perdana Menteri yang ke-10 kan, Anwar Ibrahim. Luluskan LBSP untuk rakyat Malaysia yang memerlukan dalam kesusahan kan. Saya harap Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim tengok video saya ni kan. Luluskan LBSP untuk rakyat Malaysia yang susah kan. Anda semua dah senang, cukup makan. Cukup makan semua. Ini yang ada yang tak makan ni. Dengar rintihan rakyat ni. Bukan kita nak marah-marah bulan puasa ni kan. Tapi terpaksa lah kan. Luluskan LBSP untuk rakyat Malaysia. Jangan menjadi apa tu Perdana Menteri yang zalim. Menzalimi rakyat Malaysia. Luluskan LBSP. Dengar tu Anwar Ibrahim. Saya tak panggil DPM lah, saya panggil dia Anwar Ibrahim je. Sebab kalau PM dia menolong rakyat, ini bukan PM namanya, ini orang biasa je. Okeylah, assalamualaikum. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.